Kita kenal Allah bila kita tengok pada diri kita dulu, sebelum kita lahir ke alam dunia. Allah ciptakan kita daripada tiada. Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, Allah bagi kita ni tiga nikmat. Yang pertama, nikmatul ijad, masya-Allah. Nikmat daripada tiada kepada ada, masya-Allah. Daripada tak ada, tak wujud, masya-Allah, lama kelamaan Allah SWT bagi kepada kita nikmat ada, masya-Allah. Selepas daripada itu, tuan-tuan, Allah SWT bagi kita nikmat daripada tak ada kepada ada, dan Allah Taala tambah lagi nikmat-nikmat tambahan kepada kita. Dan bahkan selain daripada itu, Allah bagi nikmat khusus kepada kita yang tak ada pada orang lain. Kan, Allah bagi kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat yang tak pernah Allah bagi kepada umat-umat yang lain. Tetapi dalam banyak nikmat yang Allah bagi ni, ulama bagi tahu nikmat kehidupanlah yang paling besar sekali, masya-Allah. Nak tahu besar tak besar nikmat kehidupan, nikmatul hayat, tanyalah kepada orang yang telah meninggal dunia, tuan-tuan. Kita duduk dalam masjid ni, masya-Allah. Kita duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis zikrullah, dapat iktikaf dalam masjid. Kita kena faham di saat ini berapa juta manusia sedang rindukan suasana ini. Mereka berada dalam kubur, mereka duduk cemburu dengan kita. Alam yang mereka duduk tu tak jauh pun bawah tapak kaki kita saja. Alam yang begitu hebat, alam yang begitu dahsyat, alam yang begitu menakutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok sahabat bergelak ketawa. Nabi datang dekat dengan sahabat, panggil dia, "Pak. Wahai sahabat-sahabatku, seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, aku tak akan dapati kamu dalam keadaan ketawa begini." Sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada satu hari yang berlalu dalam hidup kamu melainkan kubur pasti akan menyuruh. Kubur pasti akan mengiklankan, mengkhabarkan kepada kita, 'Ana baitud dud.' Aku rumah yang penuh dengan ulat-ulat." Orang yang dah mati, dia tahulah macam mana belengahnya dah duduk dengan ulat ni, tuan-tuan. Kita sekarang ni ada lipas seekor pun dalam rumah kita pun kita dah huhara dah. Nyamuk seekor masuk dalam kereta kita pun kita dah rimas, tuan-tuan. Lalat masuk dalam cermin kereta kita, nak tangkap tak dapat-dapat. Bayangkan dalam kubur kita nanti, masya-Allah, kalau kita tidak persiapkan persiapan yang sempurna, masya-Allah, bergelumang dengan ulat dan cacing, masya-Allah. "Wa ana baitul wahsyah." Aku rumah yang penuh dengan kesunyian, kata kubur. Orang yang duduk dalam kubur sekarang ni sedang merindukan anak cucu mereka, masya-Allah. Rindu sangat-sangat. Mak kita sebulan tak dengar anak telefon pun dah rindu. Bayangkan bertahun-tahun mereka duduk dalam kubur menanti dua perkara. Yang pertama, amalan yang anak cucu nak sampaikan. Kalau anak cucu ni beriman pada Allah, alhamdulillah. Bahkan ulama beritahu anak yang soleh, dia beramal dengan didikan mak ayah dia, walaupun dia tak niat, tetap sampai pahala amalan dia seluruh hidup dia ni untuk mak ayah dia, masya-Allah. Mereka menanti amalan. Yang kedua, mereka menanti kunjungan kita, rindu sangat. Sebab kubur ni tempat yang paling sunyi. Orang duduk dalam kubur tak dengar bunyi motor, tak dengar bunyi apa. Mereka duduk dalam satu alam yang mana mereka hanya tahu dahsyatnya alam ini ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebut, "Ma ra'aytu manzaran qatun." Aku seumur hidup tak pernah aku tengok satu gambaran, satu pemandangan yang paling menakutkan aku sepanjang hidup aku. Walaupun dah tengok neraka, dah pernah tengok titian sirat, tapi yang paling menakutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemandangan yang ada dalam kubur. Hari ini kita terbalik, tuan-tuan. Kita duk takut dengan hantu. Lalu tepi kubur kita kata ini kubur ni menakutkan bukan kerana azab dia. Takut pada kubur kerana takut pada jembalang, pada hantu, pada pocong yang ada pada kubur. Nabi tak ajar benda tu, tuan-tuan. Nabi ajar kita takut kepada apa yang ada dalam kubur tadi.